dan kita coba ganti baru semua. Bersatu. Oke, jumpa lagi kawan di channel kami Hendrik Siber Elektronik. Kali ini saya akan berbagi caranya membetuli driver power ini dengan kerusakan kemeratak di bagian driver. Jadi ini drivernya menggunakan dua tingkat merek lama 400 watt. Ini untuk subwoofernya, apa untuk bassnya, dan yang channel B atau channel 2 nya untuk middle nya seperti ini. Dia menggunakan jenis Safari juga 400 watt. Hani Datri Power Ampli, nah ini dua tingkat menggunakan 6 elko, tapi untuk power apa, untuk trafo 2 ini di paralel. Jadi satu driver menggunakan satu trafo sendiri. Ini untuk midnya, dan ini yang sebelah untuk dibuat untuk sub. Jadi dua channel misah. Kendalanya tadi kemeratak, gretek-gretek suaranya seperti itu untuk di bagian power yang driver yang ini. Tapi ketika dibuka gemerotoknya hilang. Mungkin takut, Mas. Iya, Mas. Ya, takut, Mas. Mungkin takut. Menggunakan 15 in 1, 12 in 2 untuk subwoofer. Dan untuk mid-nya pakai 10 inci plus tweeter. Ini menggunakan dua channel. Sebelum dibongkar diganti, kalau kemeratak itu biasanya transistor yang ini. Dua-duanya menggunakan A berapa ini? A733 atau berapa ini? Oh, ini menggunakan A1015. Mungkin ini apa itu, kaki-kaki TR-nya ini banyak yang karatan. Kita coba dulu. Tadi sudah saya coba tapi kemerataknya hilang. Tapi kata pemiliknya kemeratak. Kita coba cek sound dulu. Coba lagu DJ, Mas. Oke. Ah, itu. Wah, crossovernya ini memakai crossover. Ya. Ini untuk midnya. Jadi hilang kemerataknya. Belum diganti sudah hilang. Kita coba dulu. Speakernya menggunakan double wide. Full umbro. Thank you.
Jadi katanya pemiliknya kadang kemerata, kadang tidak. Jadi mungkin agak short yang di bagian transistor, tapi terpaksa kita ganti nanti biar tidak ada kendala. Ini sudah saya belikan dengan seri yang sama untuk TR-nya. Jadi kalau mengalami keluhan yang sama, jika ada kemeratak, ganti dulu di TR-nya. Ini dekat-dekat ground, jadi terus suaranya. Untuk yang biasanya yang sering di ini, transistor ini, di empat-empatnya diganti saja, mungkin sudah aus. Langsung kita coba, apa maksud saya, langsung kita ganti dulu, ganti yang baru ini. Daripada nanti ganti-ganti lagi, posisinya ini banyak yang karatan untuk TR-nya. Tadi sebelum saya nyampe gemeradak, tapi saya nyampe saya buka gemeradaknya hilang. Tapi terpaksa kita ganti. Untuk pelepasan ini sementara kami skip semua. Ini cuma melepas TR ini dulu. Nanti dan untuk penggantiannya. Jadi 2 TR yang sini menggunakan tipe A, kita ganti tipe A 1015, dan untuk tipe C 1815. Oke, ya diganti ini. Ini tipe A dan ini tipe C-nya. Kalau driver ini sama, biasanya A menggunakan 733 dan C 945. Ini kebetulan C1815 dan tipe A 1015. Mungkin tidak begitu kelihatan. Oke, tipe A pasang kembali lagi. Ini untuk PNP. Ini dua-duanya tipe PNP. Dan yang untuk tipe NPN ini C. C1815. Jadi kebalikannya. Ini jaraknya berdekatan, tidak boleh menempel untuk sebelahnya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ini berdekatan dengan ground, ini sangat berbahaya. Oke. Cek sound pakai DJ aja dulu. Kelihatannya ini waras lah.
malah berhasil kalau suara kemeratak biasanya di resistor saja. Maksud saya di transistor bukan resistor. Tadi pas kita coba kemerataknya hilang, sebelum diganti hilang. Tapi dan kita coba ganti baru semua. Kita coba menggunakan musik dangdut, nanti hasilnya sama apa enggak. Kita geser sedikit biar cepat. Menggunakan D channel ini untuk dipisah, ini untuk subnya dan ini untuk midnya. Jadi cocok untuk kelas miniatur menggunakan travel kecil. Semoga video ini membantu. Jumpa lagi di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.